Halo Sobat Ngirit, kembali lagi di channel Ide Semenit. Seperti biasa, kita akan membuat tutorial barang-barang unik dari barang bekas. Untuk kali ini, kita akan membuat barang yang sangat unik dan sangat kreatif dari isolasi seperti ini ya Sobat, yang tentunya belum pernah terpikirkan oleh kalian ya Sobat. Jadi bagaimana tutorialnya? Langsung saja kita buat. Oke Sobat Ngirit, langsung saja bahan pertama yang kita butuhkan adalah isolasi yang bening seperti ini ya Sobat, atau isolasi yang transparan atau tembus pandang seperti ini. Jangan solasi yang hitam ataupun yang budek ya Sobat. Selanjutnya yang kita butuhkan adalah cup seperti ini. Kalian bisa gunakan dengan ukuran yang lebih besar ya Sobat, karena di rumah saya tinggal yang seperti ini. Jadi ukurannya bebas, terserah kalian ya Sobat. Bahan selanjutnya yang kita butuhkan adalah kertas koran seperti ini ya Sobat. Kalian bisa gunakan koran seperti ini ataupun majalah atau kertas bergambar lainnya yang bahannya tipis ya Sobat, ataupun LKS-LKS yang sudah tidak gunakan, kalian bisa gunakan ya Sobat. Tapi jangan yang belum digunakan atau masih diperlukan. Jadi langsung saja kita akan mencari tulisan yang bagus untuk dijadikan bahan alat yang kita buat nanti. Oke, langsung saja kita cari tulisan yang menarik ya Sobat. Kita cari-cari dulu dan kita buka-buka dulu mana sekiranya yang menarik untuk dijadikan bahan. Ini Sobat, kita pakai tulisan ini saja ya Sobat, sepertinya bagus. Oke, kita gunakan tulisan ini ya Sobat, biar foto yang bicara. Oke, kelihatannya bagus, jadi langsung saja kita eksekusi. Langsung saja kita ambil solasinya tadi ya Sobat, dan kita buka solasinya lalu kita tempelkan pada tulisan yang kita inginkan seperti ini ya Sobat. Kita tempelkan pelan-pelan saja biar hasilnya rapi ya Sobat. Setelah tertempel dengan sempurna, langsung saja sisa solasinya kita gunting. Setelah solasinya tergunting, langsung saja kita waktunya mengosok-ngosok solasinya ini ya Sobat. Kita akan gosok-gosok solasinya ini menggunakan ujung dari gunting ini ya Sobat. Jadi langsung saja kita gosok-gosok. Setelah dirasa sudah menempel sempurna, langsung saja kita akan gunting solasinya sesuai tulisan yang telah kita inginkan. Oke Sobat, langsung saja kita akan gunting seperti video yang satu ini. Jika sudah terpotong seperti ini, langsung saja kita rapikan tulisannya ya Sobat. Kita gunting ujung-ujung yang tidak kita inginkan ini ya Sobat, biar rapi dan mantap. Oke, selanjutnya kita langsung saja cari tulisan-tulisan yang sekiranya bagus untuk dijadikan bahan ya Sobat. Oke, sepertinya tulisan ini bagus ya Sobat, ekspedisi Smith of Java. Langsung saja kita kasih solasinya ya Sobat. Setelah itu langsung saja kita gunting tulisannya ya Sobat, seperti video yang pertama kali tadi. Oke Sobat, kita cari tulisan yang bagus lagi ya Sobat. Mana ini enaknya? Oke, kita gunakan tulisan waras ini ya Sobat. Kita akan gunakan tulisan ini. Langsung saja kita kasih solasinya seperti ini ya Sobat. Dan kita usuk-usuk dulu ya Sobat. Kita usuk-usuk dulu dan dirasa sudah cukup, langsung saja kita gunting tulisannya ini. Dan kita akan rapikan dulu ya Sobat. Kalian juga bisa gunakan fotokopi atau kertas printer ya Sobat, biar tulisannya sesuai dengan keinginan kalian. Jadi tinggal di fotokopi atau di print, setelah itu kita tempel solasinya dan kita potong seperti ini ya Sobat. Bahan selanjutnya yang kita butuhkan adalah air seperti ini ya Sobat. Ini air biasa ya Sobat, bukan air apa-apa. Ini air keran biasa. Kalian bisa gunakan air keran atau air galon, asalkan jangan air kencing ya Sobat.
Setelah airnya tercepakkan, langsung saja kita ambil tulisan yang telah kita solasi tadi ya sobat, dan kita masukkan air ini. Kita akan tunggu di air ini 1-2 menit ya sobat. Oke mantap, ini sudah 2 menit ya sobat. Lanjutnya kita langsung saja melakukan pengosokan ya sobat. Kita osok-osok kertas bagian belakang solasinya ini. Kita osok-osok sambil kita celupkan air ya sobat, biar mudah untuk membersihkan kertasnya ini. Kita osok-osok hingga kertasnya bersih ya sobat, hingga kertasnya hilang semua ya sobat. Langsung saja kita osok-osok seperti ini, dan hingga hasilnya seperti ini ya sobat, tinggal tulisannya saja. Oke sobat, kita gosok-gosok semua tulisannya ya sobat, hingga tulisan yang ketiga tadi. Kita gosok-gosok seperti video yang satu ini. Oke mantap, jadi seperti ini ya sobat, hasilnya sangat mantap sekali. Jadi hasilnya tembus pandang seperti ini. Kalian sudah bisa pindahkan gambar ataupun tulisan yang kalian inginkan pada solasi ini ya sobat. Cukup bermodalkan isolasi dan kertas printer saja, kalian sudah bisa membuat stiker seperti ini ya sobat, yang hasilnya sangat mantap sekali. Oke sobat, selanjutnya yang kita butuhkan adalah cup yang telah kita siapkan tadi. Jadi langsung saja kita tempel solasinya ini pada cupnya seperti ini ya sobat. Mantap sekali. Kita akan pasangkan semua tulisan ini pada cupnya dulu seperti ini ya sobat. Kita pasangkan seperti video yang satu ini. Oke sobat ngirit, cukup bermodalkan solasi seperti ini saja, kalian sudah bisa membuat stiker untuk branding produk kalian ya sobat, terutama produk jualan es ya sobat, sangat mantap sekali ini tentunya, dan pasti akan menambah nilai jual dari produk yang akan kalian pasarkan ya sobat, dan tentunya ini akan menjadi lebih menarik apalagi jika dilihat ada tulisan branding dari produk kalian ya sobat. Misalkan produk kalian es susu Amir atau es cendol Dawet, nah kalian print tulisannya itu ya sobat, dan kalian solasi, setelah itu kalian rendam dan gosok-gosok seperti tadi ya sobat, dan tinggal kalian tempelkan pada cup minumannya, hasilnya akan sangat menarik seperti ini ya sobat. Oke sobat ngirit, jadi seperti itulah untuk tutorial video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam ngirit.